Anak hebat, mana suaranya? Siap, oke. Membaca surat Al-Fatihah. Tambah ilmu membuka hati Alhamdulillah, semoga dengan berdoa pagi ini teman-teman belajarnya nanti mendapatkan kemudahan dan kelancaran dari Allah. Oke, urut nomor masuk. Oke. Baik, teman-teman, nanti habis ini belajar materi tematik terlebih dahulu dengan Bu Retno. Setelah itu nanti PAI dengan Bu Arin. Ya. Oke, kepada Bu Retno, Bu Arin persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus. Suaranya putus-putus. Sebentar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali nggih dalam online Zoom pagi hari ini. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangat. Diulangi, harus lebih semangat lagi. Mana semangatku? Ini semangatku. Alhamdulillah, semangat ya pagi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah disiapkan buku modulnya? Sudah. Ya. Silakan dibuka halaman 66. 66 ya.
apa ya, Bu? Nah. Buku apa ya, Bu? Ini kotik yang judul apa, Bu? Halaman 56. Halaman berapa, Bu? 66. Iya, 66. Ya. Nanti kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Nah, kemarin kita mempelajari apa? Sebelum perubahan wujud benda, masih ada yang ingat? Ingat. Wujud benda. Wujud benda itu ada berapa? Tiga. Betul. Yang pertama apa? Benda gas, ya itu yang kita pelajari. Contoh dari benda padat apa saja? Ibu Rita mengulang sebentar. Pensil. Es. Kunci, terus apa lagi? Es. Botol, Bu. Es botol, yaitu benda padat. Kalau benda cair apa? Air. Goreng, ya itu adalah contoh dari benda cair. Kalau benda gas apa saja contohnya? Gas. Gas. Apa? Asap, angin. Angin. Kita hirup ya, udara yang kita hirup itu tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat tetapi bisa kita rasakan. Masya Allah, itu adalah saran Allah ya yang selalu kita setiap hari. Nah, di sini kita akan sekarang pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda, bahwa perubahan wujud benda ini banyak sekali di sekitar kita, di lingkungan kita. Perubahan wujud ini terjadi karena benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Bahwa Allah itu menciptakan semua benda-benda ya. Benda-benda. Itu banyak sekali ya. Dari perubahan itu tanpa kehendak Allah, perubahan wujud itu tidak akan terjadi. Nah, ada beberapa contoh dari perubahan wujud benda. Misalnya Bu Retno contohkan. Yang pertama, lilin. Kalian tahu lilin? Tahu. Tahu ya. Nah, lilin itu benda apa? Benda cair. Cair atau benda gas? Gas. Lilin dong. Lilin. Lilin. Atau cair. Lilin itu adalah benda padat. Benda padat di mana wujudnya ketika kita nyalakan lilin itu akan bagaimana? Cair, Bu. Cair. Air. Betul. Ketika lilin itu yang mana bentuknya besar ya. Besar ketika dinyalakan apinya, lama-kelamaan lilin itu akan mengecil. Akan mencair ya. Meleleh. Ya, meleleh, betul. Hebat, sip. Nah, akan meleleh. Nah, itu yang dinamakan perubahan wujud benda. Tanya lagi, selain lilin, apa ada yang bisa mencontohkan? Mentega. Mentega ya, di buku ada ya itu ya. Mentega, mentega itu benda apa? Padat, cair atau gas? Cair. Benda padat ya, benda padat. Ketika mentega kita akan memasak ya, misalnya membuat kue,
memasak, menggoreng sesuatu itu kan bisa pakai mentega. Nah, kita panaskan mentega itu maka akan berubah menjadi apa? Cair. Menjadi cair. Nah, ketika mentega itu yang awalnya beda padat terus ketika dipanaskan menjadi cair. Nah, itu yang namanya perubahan wujud bentuk. Nah, itu bisa mencair ya, bisa mencair. Nah, itu namanya perubahan wujud benda. Kalau tidak dipanaskan, bisa enggak mencair? Bisa. Nah, ya, apalagi disimpan di dalam kulkas, itu malah semakin itu ya. Itu jika dipanaskan menjadi mencair, itu namanya perubahan wujud benda. Banyak sekali ya. Terus misalnya ketika kita memasak air, air pakai panci ditutup ya, pancinya ditutup. Nah, ketika air itu sudah mendidih, tanda-tanda air mendidih bagaimana? Tahu nggak kalian? Tahu, Bu. Panas. Oh, panas. Uap. Panas. Menguap. Selain menguap biasanya keluar embun-embun. Embun. Nah, ketika kita buka panci itu tutupnya kita buka. Nah, di situ kadang kita melihat uap ya. Kita merasa uap itu panas. Itu berarti perubahan wujud yang bagaimana? Cair atau gas? Cair. Gas. Yang air mendidih tadi loh, air mendidih ketika panci itu kita buka. Panas ya, uapnya keluar. Nah, itu berarti perubahan wujud gas ya. Itu kan panas ya, ketika air mendidih panci kita buka, nah uapnya itu kan akan panas seperti ini. Dan itu adalah menguap ya, uap. Ikan itu menguap. Benda di mana air tadi dingin ketika dimasak dipanaskan menjadi panas adalah terjadi perubahan menguap panas. Nah, dari sini dulu ada pertanyaan di tiga contoh ini. Bu mau tanya. Ya, gimana? Kasih apa, Bu? Oh, itu nanti. Yang ini dulu sudah jelas belum? Sudah. Benar. Nanti kita contohkan di sini misalnya. Di buku ada menyublim halaman 69. Coba dibuka. Ya, 69. Ya, menyublim adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi gas atau sebaliknya proses perubahan wujud gas menjadi padat. Contoh dari menyublim adalah kapur barus. Kalian tahu kapur barus? Tahu, Bu. Yang kadang dikasihkan almari. Ya, ada yang dikasihkan kamar mandi berwarna itu ya. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Nah, itu namanya kapur barus ya. Ada putih ya. Ketika kapur barus itu dikasihkan di almari, lama kelamaan akan habis. Ya, akan habis, akan mengecil. Nah, itu berarti perubahannya apa? Padat menjadi apa? Gas menjadi gas. Nah, karena perubahan kapur barus itu tidak ada bekasnya ya, tidak ada bekasnya di situ. Nah,
itu adalah ada padat seperti halnya kapur barus itu bisa kita lihat tetapi juga bisa kita rasakan ya. Terus ada lagi. Ini baunya bisa dirasakan. Ya, baunya bisa dirasakan ya. Misalnya lubang knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam itu karena gas CO2 yang dikeluarkan oleh motor ya. Jadi padat berarti di situ benda gas menjadi padat karena apa? Gas CO2 tadi akan mengeluarkan seperti hitam-hitam itu ya, hitam-hitam kotoran itu. Nah itu namanya benda gas menjadi padat. Nanti bisa diamati di situ ya. Ada yang masih bingung? Anak sekali? Ada yang masih bingung tentang perubahan wujud? Tidak. Jadi ini perlu pengamatan ya. Sambil pelan-pelan belajar. Ada yang bingung? Tidak. Tidak ada yang bingung ya. Oke, alhamdulillah kalau tidak ada yang bingung, Bu Arif ada tambahan? Monggo Bu. Ditekankan ke anak besok mau ada percobaan itu sama di rumah saat apa pembelajaran hari Senin atau apa nanti akan dijelaskan untuk mencoba percobaan perubahan itu. Anak-anak, anak sekali. Iya. Iya. Insya Allah ini juga akan ada percobaan ya. Percobaan kalian akan mencoba mengamati tentang perubahan wujud benda nanti akan di-share di siap ya? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Monggo Bu Arim. Oke, terima kasih Bu Retno. Ya, bagaimana teman-teman? Ternyata Allah tadi menciptakan berbagai wujud benda bisa berubah juga ya. Tapi karena kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, apakah bisa berubah wujudnya? Tidak. Oh, tidak. Oke. Ya, selanjutnya dengan Bu Arim kita akan belajar PAI. Tapi sebelumnya biar teman-teman tidak ngantuk, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Dua, dua, satu. Oke, Bu Arim di sini akan belajar dengan teman-teman tentang apa namanya kelihatan putih-putih di layar. Ya, ya Bu, kita akan belajar tentang apa? Tayamum. Ada yang tahu tayamum itu apa? Wudu tapi tidak ada air. Iya wudu tapi tidak ada air. Apalagi tidak pakai air. Iya wudu tidak pakai air. Orang okay, sakit. Iya. Nah, tayamum itu adalah pengganti wudu. Tayamum itu adalah pengganti. Adalah pengganti wudu. Wudu atau mandi. Tetapi ada syaratnya. Ada apa ya? Syarat. Kalian tahu syaratnya apa? Syaratnya alasannya kalau lagi sakit sama nggak ada air. Oke, siapa tadi yang menjawab? Tidak ada air. Kita mau wudu, kerannya tidak nyala. Ke tetangga tidak punya wudu. Ternyata keseringan tidak ada air. Kita boleh mengganti wudu kita dengan tayamum. Selain tidak ada air, kenapa lagi?
apalagi sakit kalau kena air. Iya, sakitnya nggak hanya sakit demam saja ya, saatnya demam itu apabila terkena air nanti sakitnya tambah parah. Terus selanjutnya selain itu ada lagi syaratnya dalam perjalanan. Masya Allah, jawaban siapa itu? Ayah, Tuping. Iya, perjalanan jauh. Kita umpama mau ke Jakarta, biasanya kok pas waktu sholat tidak berhenti, padahal waktu sholat telah apa keburu habis. Jadi kita bersayamun sih apa di dalam bis itu untuk pengganti wudhu dan melaksanakan sholat. Oke. Terus sekarang teman-teman bagaimana tahu cara tayamum? Berdoa. Terus tidak dapat semuka. Semuka membasuh telapak tangan tiga kali. Ada lagi. Okay. Ya, ternyata tayamum itu caranya berbeda dengan berwudu. Mau melihat caranya? Mau. Okay. Kalau mau, ini sebentar. Bu Ari mencoba share screen ya. Teman-teman nanti bisa melihat video yang ditayangkan Bu Ari. Tapi menunggu sebentar. Bu Ari tak menyiapkan dulu. Nah, oke. Okay. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Ya, karena sama Bu Ari memang belum. Sudah. Apa bentuknya? Apa bentuknya? Kotak. Kalau sekarang kotak bukan? Bukan. Apa yang terlihat? Tayamum. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Sudah terputar? Kelihatan. Silahkan disimak. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya. Enggak ada. Tayamum dilakukan dan enggak ada air. Dan kita sakit. Atau kita sudah naik kendaraan. Nah, coba kita sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik, Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Letakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, telapak tangan kita. Ya, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, bisa pintar ya. Sudah tahu gerakan tayamum. Oke, teman-teman. Itu ya, gerakan tayamum. Ternyata gerakan tayamum itu berbeda dengan berwudu. Yang harus diusap adalah muka, itu hanya sekali. Terus tangan sampai pergelangan tangan. Ada juga yang mengatakan sampai ke siku, tapi secara hadis yang sahih itu sampai pergelangan tangan saja. Itu juga cukup sekali. Jadi muka sekali, terus menepukkan lagi, ditiup atau ditepukkan. Habis itu diusapkan di pergelangan tangan. Oke, tadi kan di video sebelumnya tadi dikatakan bahwa kita mau bertayamum itu harus
mengucapkan atau melafalkan niat. Nah, sekarang teman-teman akan Bu Arim perlihatkan niat dari tayamum. Nanti kita hafal bersama-sama. Mana bu, kok enggak ada? Ayo. Niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardol lillahi ta'ala. Bahati Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardol lillahi ta'ala. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Waitu tayammuma listibahati sholati fardol lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jangan sama. Ternyata ada niatnya. Kalian tadi bisa melihat niatnya? Bisa. Apakah kalian apa bisa menghafalnya? Bisa. Bagaimana? Bisa. Alhamdulillah bisa. Nanti bisa. Nanti akan mengeser niat tayamum dan cara praktek tayamum tadi, terus teman-teman akan mempraktekkan. Tugasnya di PAI kalian akan mempraktekkan
tayamum beserta niatnya. Kalau kalian sudah hafal niatnya, maka niat itu karena hubungan kita dengan Allah, jadi niat itu tidak perlu dilafadzkan. Tapi karena kalian baru belajar, maka niatnya tetap dilafadzkan, tetap diucapkan. Ya. Oke, yuk kita mencoba membaca niat bersama-sama. Nanti di apa? Bacakan Bu Arim, teman-teman menirukan ya. Nah, niat tayamum. Tayamum, ingat caranya menepukkan telapak tangan. Tanya Bu. Sebentar. Boleh tanya sebentar, tapi sebentar. Menempelkan tangan kita ke tembok. Habis itu ditiup sekali, terus diusapkan ke muka sekali. Habis itu ditempelkan ke tembok lagi di tempat yang berbeda, ditiup lagi, terus diusapkan di pergelangan tangan. Nah, tadi sambil mengusapkan di muka tadi, kalian membaca niat yang tadi. Nawaitu tayamu malis iba hadithi sholawati fardolillahi ta'ala. Seperti itu. Sudah selesai. Jadi, videonya nanti sekitar 1 menit tidak ada. Videonya nanti dikumpulkan yang Mekah, yang Mina dengan Bu Arim, yang Arafah ke Muretno. Videonya tidak harus hari ini, boleh hari Jumat, hari Sabtu, atau hari Ahad. Nah, tapi yang mau bertanya siapa? Silahkan. Sebut nama. Jadi ada yang tanya enggak tadi? Tidak. Oh, tidak. Oke. Itu ya. Tugas PAI yaitu praktek tayamum berserta niatnya. Nawaitu tayamum malis tiba hari isolati alhamdulillahi ta'ala. Ini membaca tadi saat mengusap di muka. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada tidak ini? Ada tugas tematik. Tematiknya tugasnya tadi itu membaca tentang kegiatan perubahan wujud benda. Nanti kalau sudah dibaca, kalian mengumpulkan alhamdulillah aku bisa tentang Arim, yang kelas Mina, yang kelas Arafah, ke Burno. Selanjutnya, kalau kalian sudah paham tentang perubahan wujud, besok akan ada tugas untuk praktek perubahan wujudnya. Ya, tadi yang manggil siapa? Mau tanya, Bu. Ya, silakan sebut nama. Bu, kapan sekolah lagi, Bu? Oh, sekolah lagi. Pengen ya sekolah lagi ya? Iya. Nah, insya Allah pekan depan anak sore lagi. Bu. Ya, besok diumumkan lagi. Bu, kenapa? Kenapa? Bu, kenapa nggak langsung kalau Zoom itu doa iftitah gitu aja langsung kok nggak? Yang apa? Daripada pakai video gitu-gituan, mendingan pakai Zoom. Gitu. Yang kapan? Yang untuk video iftitah.
kok nggak diganti jadi Zoom? Ini Zoom. Ini belajar tayamum bukan editor. Maksudnya gimana? Maksudnya itu Bu, kenapa nggak lihat tayamum di waktu Zoom aja, nggak usah di video? Oh, ini ada 54 anak, semua praktek satu-satu. Sabar menunggu sampai nanti sekitar jam 10 atau jam 11. Bu guru ngikut. Kalau mau praktek sendiri-sendiri Zoom, Bu Arim nanti panggil satu. Tapi harus sabar, nggak pakai Bu, kapan selesainya? Pokoknya menunggu temannya. Masa 2 jam Bu? Ya karena ada 54 anak dan harus praktek satu-satu. Dan kalian juga harus menghafalkan niat tayamum tadi. Bagaimana? Mau sekarang? Enggak. Mau sekarang. Niatnya fix ya. Tugasnya Peggy mengirimkan video praktek tayamum beserta niatnya. Oke, nanti niatnya dihafalkan dulu hari ini. Kalau sudah hafal, boleh langsung praktek. Kalau belum hafal, masih boleh besok di Jumat atau Sabtu atau Ahad mengirimnya. Ahad. Boleh hari yang dikumpulkan boleh hari Sabtu? Boleh. Hari ini boleh, hari Jumat boleh, hari Ahad boleh, hari Sabtu boleh. Oke? Sudah paham? Oke. Sudah. Ya, kalau sudah berarti Bu Guru anggap cukup Zoom-nya hari ini ya. Insya Allah nanti Bu Guru kirim video yang niat tayamum tadi ke grup kelas. Nanti bisa dihafalkan oleh teman-teman. Oke, berikan Bu Retno cukup sekian. Tapi sebelumnya silahkan teman-teman videonya dilihatkan semua dan kirim foto ya, boleh berekspresi sesuka kalian tapi mukanya kelihatan. Gini aja Bu. Ya. Oke, ini nanti agak lama sedikit ya karena apa? Karena sinyal juga. Oke. Ini Mas Zaid, Mbak Ayu, halo. Nino, Mas Tami, belum ada videonya ini. Mas Nino, belum ada videonya. Oke, up, senyum, 1, 2, 3. Sudah, sebentar, sudah ya. Nanti ada lagi. Ini sinyalnya Bu Arim baru uwer-uwer. Maksudnya nanti ya baru uwer-uwer nanti. Oke, action lagi. Belum. Mbak Asa, Mbak Naura Finka, Mas Aidin dan Mbak Anita belum ada videonya. Sama Mas Teknik belum ada videonya. Naura, Asa, Anita, Safik belum ada videonya. Mbak Danes kok hilang? Sebentar, Bu. Oke. Mbak Anita cek, Mbak Anita di mana? Mbak Naura Finka. Oke, action. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Arim dan Bu Retno ada salam mohon maaf.
Selamat sholat duha yang belum sholat duha. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang Bu Guru berikan. Selamat berakhir. Oke, belum berakhir pekan ya, masih dari Jumat. Selamat menunggu pengumuman sekolah lagi. Oke, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.